Foto Ustaz Abdul Somad alias WS mengendarai mobil mewah Formas yang menghebohkan media sosial. WS disebutkan mengemudi mobil elit tersebut untuk pergi salat subuh ke masjid. Berbagai respons pun membanjiri foto WS itu, yang kini viral tersebar di seluruh penjuru dunia maya. Salah satunya berasal dari pegiat media sosial Denny Siregar. Dalam unggahan di Instagram pada Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022, Denny Siregar membagikan tangkapan layar berita dan foto WS menyetir mobil Ford Mustang kuning kehijauan tersebut. Dengan ungkapan satirenya, Denny Siregar menyinggung soal kesederhanaan pemuka agama untuk menyertai foto yang menampilkan mobil mewah tersebut. "Saya percaya negeri ini baik-baik saja, ketika penceramah agamanya hidup sangat sederhana," tulis @Denny Siregar di Instagram. Tak hanya itu, Denny Siregar menambahkan caption tersebut dengan ungkapan pengandaian jika mobil yang dikemudikan WS lebih mewah dari Ford Mustang 2 miliar rupiah tersebut. "Untung pakai Mustang yang 2M, coba pakai Ferrari yang 8M, bisa dihujat habis-habisan dia," tutupnya. Diberitakan sebelumnya, tokoh agama kondang, Ustaz Abdul Somad sempat tertangkap kamera mengendarai sebuah mobil sport berperforma ganas saat hendak mengikuti salat subuh berjemaah. Momen tersebut terlihat melalui sebuah video unggahan kanal YouTube Hai Guys Official. Video ini dipublikasikan pada Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Pada video tersebut terlihat momen saat pria yang dikenal dengan sebutan WS ini sedang beranjak untuk masuk mobil. Menurut keterangan pengunggah, video tersebut diambil pada tanggal 23 Januari tahun 2022 di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak. Usut punya usut, mobil berwarna kuning kehijauan tersebut merupakan Ford Mustang 2.3F. Menurut data dari Samsat Kalimantan Barat, mobil bernopol kebon 171 SA ini merupakan unit kendaraan yang dirakit pada tahun 2020. Di Indonesia sendiri terdapat beragam jenis mobil Ford Mustang, yang di pasaran harganya bermacam-macam, mulai dari 1,25 miliar rupiah hingga 2 miliar rupiah lebih tergantung tipe. Suara.com. Jadi bagaimana menurut Anda?